Indonesians. Since the 1990s, Indonesia's people have lifted themselves from poverty to become one of the fastest growing nations of the G20. Indonesians for decades have been building domestic and democratic institutions to govern their vast chain. Today, it is the third largest democracy on earth. Presiden Joko Widodo sering bertemu dengan para pemimpin dunia. Mereka melakukan pertemuan untuk membahas kerjasama dalam berbagai bidang. Salah satunya ekonomi. Dalam pertemuannya itu, Presiden Jokowi sering mendapat pujian tentang keberhasilannya memimpin Indonesia. Standing next to me is one of the most important leaders and role models in the world today. I'm so honored to be with him. Tak hanya dalam memimpin Indonesia, pidato Jokowi dalam berbagai kesempatan juga mendapat pujian dari para pemimpin dunia. Terima kasih. Dan berikut ini beberapa pujian dari para pemimpin dunia tentang Jokowi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Number 5. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde. Bertepatan dengan momen IMF di Bali, Presiden Pelaksana IMF Christine Lagarde memuji pidato Game of Thrones ala Jokowi. Wanita asal Prancis itu mengatakan merasa iri dengan kemampuan Jokowi dalam menyampaikan pidatonya yang mampu menaikkan standar dalam memberi pidato yang sangat hebat dan meyakinkan. I was going to add thank you also to President Jokowi for raising the bar of excellence and conviction in delivering a speech. Wow. Number 4. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Sama seperti Lagarde, Jim juga memuji kemahiran Jokowi dalam mengemas sebuah pidato. Jim dengan nada bercanda mengatakan, setelah mendengar pidato Jokowi, dirinya menjadi tak ingin berpidato. And it's also wonderful to receive such a warm welcome. I have to admit that when I heard President Jokowi's speech, I thought it's probably time for us all to go home. Dia menganggap pidato Jokowi telah mewakili semua pemimpin yang hadir. We can't do much better than that. And then I had to follow Christine, so please, some compassion. Number 3. Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump juga memuji Indonesia saat berpidato dalam pembukaan APEC. Trump mengatakan, Indonesia selama beberapa dekade telah membangun institusi domestik dan demokratis untuk mengelola wilayah luas yang terdiri dari 13.000 pulau. Indonesians for decades have been building domestic and democratic institutions to govern their vast chain of more than 13,000 islands. Menurut Trump, sejak 1990-an, rakyat Indonesia telah mengeluarkan diri mereka dari kemiskinan untuk menjadi negara dengan pertumbuhan pesat di G20. Since the 1990s, Indonesia's people have lifted themselves from poverty to become one of the fastest growing nations of the G20. Apalagi Indonesia saat ini adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Today it is the third largest democracy on earth. Number 2. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Tak hanya Presiden AS, PM Shinzo Abe juga memuji iklim investasi Indonesia yang makin kondusif. Pujian ini ia sampaikan langsung pada Jokowi saat pertemuan bilateral di Hotel Diamond, Manila, Filipina. Abe berterima kasih atas kepemimpinan Presiden Jokowi karena iklim investasi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan pesat. Number 1. Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Perdana Menteri Malcolm Turnbull memuji Jokowi saat bertemu dengan para pemuda
dalam program Indonesia-Australia Youth Interfaith Dialogue dan Australian Muslim Youth. Acara yang diselenggarakan di Sela ASEAN Australia Special Summit 2018. Dalam pertemuannya dengan para pemuda Outstanding Youth for the World, Perdana Menteri Malcolm memuji Presiden Jokowi dengan mengatakan, "Jokowi adalah salah satu pemimpin paling penting dan menjadi panutan dunia saat ini." Standing next to me is one of the most important leaders and role models in the world today. Dia pun merasa terhormat bisa bertemu dengan Jokowi. I'm so honored to be with him today. He's a dear friend, as is Iriana, and dear friend of Lucy's, and we had a beautiful dinner last night at home. So, Jokowi, welcome. Malcolm juga mengatakan kalau Jokowi telah berhasil dalam membangun multikulturalisme yang disatukan oleh nilai-nilai politik, kebebasan demokrasi, dan saling menghargai.